lah sakit. Buat dengut ni ha. Aduh. Nah, opa bagi. Huh? Ambillah. Ha. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, macam mana Atuk sarapan? Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Huh? Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang I suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ji. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Op, sikit lagi. Op. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada. Nak ikut sangat. Tukar sibuk. Tak apa tu. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, bang. Boleh. Dalam kedai tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Ya, habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atok. Barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pintar-pintar selamanya. Betul. Ini betul. Terima kasih, Abang Is.
letak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Heish, tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Seadanya percuma. Ni boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kau nak aiskrim. Jom, abang belanja. Korang nak aiskrim apa? Aku nak dulu.
tak kira. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul-betul-betul. Tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di balai raya. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Ramainya orang. Satu, dua, tiga. Diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit? Bukan duit je, sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Mami. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, ya, Mak Is. Mak Cik balik ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Adik. Dah balik pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Siapa nak adik? Saya Upin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak. Kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Ya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Betul-betul. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya, Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh. Orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Betul.
Hei, mengigau ke? Upin bertengkit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit ju. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Yum-yum-yum. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lapar. Nak siap lah ni. Cepat! Lepas tu makan. Pagi-pagi, gosok gigi, cuci muka selepas ni. Buka baju, kemas rapi, senyum senja, senang hati. Ini Kak Rul, kakak yang galau. Walaupun galau, tapi penyayang. Yang kami sayang, oh sangat cantik, hatinya baik, menjaga kami. Rus manis bagaikan gula. Hebat memasak pelbagai juara. Sekali makan pasti korang nak tambah. Jangan makan dulu. Pergi panggil Opa. Opa kat mana? Di kebun. Opa, tuan kau cucu sayang. Inilah Opa yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut dan penuh nasihat. Opa, jom makan. Iyalah, tolong angkat ni. Ayo Opa. Di pada tanah, inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua, selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua, selamat dunia akhirat. Sayangi orang tua kita, hormat dan sayangi mereka. Upin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan ialah kuat. Supaya sihat tubuh badan. Yelah. Nah. Ya, cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. Hei, jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi sikit. Basikal, basikal, biangnya hatiku.
Kecohlah korang. Tengok sini. Dahsyat kau main. Tapi Esam boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Esam. Eh, tak nak. Tak pandai. Lagi pula hebat, berpantun selokan. Dua, tiga kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susan sentiasa bersama. Siska. Ini main usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. Dua singgit. Ini lagi bagi Kak Upin, Ipin dan kawan-kawan. Kami belajar dan bergembira mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia Tadika Mesra. Inilah dia Tadika Mesra. Pagi, murid-murid. Ucap selamat pagi, ungkap muda ingati. Tindakan rutin, dilafasi, elok budi pekerti. Ucap selamat pagi, ungkap selamat pagi. Salinglah hormat, menghormati. Murid, hari ini cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Jom, main guli. Jom! Dengan aku, pasti kena sasaran. Balik, nak hujan. Balik, cikgu.
balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuk, nak naik motor? Yo. Ipin, Ipin, korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu, semakin hari semakin rindu. Semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapalah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Atuk. Ayo Alang, sudah lama tak datang. Duduk. Mau makan apa? Nak makan apa eh? Macam-macam yang ada, semua sedap belaka. Warungmu tu namanya, tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen, semua ada. Ditari ada, teh ais ada, teh ais, kopi ais, sirah limau, sirah bandung, balik ais, teh limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak ais kupai. Atuk bayar. Amboi senangnya hati, kita bayar itu ini. Butu, kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Teh, ia terniwa tidak dengan kedukan. Ha, dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Wih, berkuah punya ayam. Ha? Lah, kena paku. Atuk, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Sekali seram sungguh bagai diperhati.
Amboi, seronoknya. Mestilah, di kampung Hiraruntu semuanya seronok.